Tapi ternyata setelah kita lakukan beberapa pendalaman, problemnya bukan hanya soal kekurangan SDM, problemnya soal pemerataan SDM kita. Ternyata formasi di seluruh Indonesia kita siapin dari tahun ke tahun, yang di Maluku, di Papua, di Kalimantan. Tetapi ternyata setahun setelah itu mereka pindah ke kota dan pindah ke Jawa. Akhirnya ASN kita, P3K kita numpuk di Jawa. Oleh karena itu kita sedang membangun sistem bersama BKN bahwa untuk waktu tertentu ke depan mereka yang telah mengikuti seleksi dan lolos di ASN dan P3K itu tidak boleh pindah ke kota atau pindah ke Jawa. Nah, ini kemarin ada macam-macam usulan, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun dan daerah, dan kita akan putuskan dalam waktu dekat. Sehingga dengan begitu nanti mereka yang belum waktu tertentu mereka mengabdi, dia tidak akan bisa pindah ke Jawa. Karena kalau ini yang terjadi, berapa ribu pun jumlah komposisi Bapak Presiden menyiapkan tidak akan pernah cukup. Guru-guru di desa tiba-tiba hilang, pindah ke kota semua. Ini masih digodok ya? Iya, dengan BKN, kira-kira gitu. Dengan sistem tentu, dengan aplikasi.